Bayanu ma alal mamduhi. I'lam anna alal mamduhi ayakuna syadidal ihtirazi an afatil kibri wal ujubi wa afatil futur wa la yanju minhu illa bi ay ya'rifa nafsahu wa yata'ammala ma fi khatril khatimah wa daqa'iqir ya wa afatil a'mal fa innahu ya'rifu min nafsihi ma la ya'rifuhu al-madiyah walau inkashafa lahu jami'u asrarihi wa ma yajri ala khawatirihi lakaffal madihu an madhihi wa alaihi ay yuzhira kirahatal madhi bil izlalil madih. Ini penjelasan barang yang wajib atas orang yang dipuji. Kena bicarakan apabila tanya menerima pujian, pakiban tak bersikap. Sikap saat tanya menerima pujian. Jadi pu kewajiban. Ada tanya bersikap yang wajib saat dipuji. I'lam inna al-mamduhi ayakuna syadidal ihtirat an afatil kibri wal ujubi wa afatil futur. Ketahui olehmu bahawa sungguh di atas orang yang dipuji bahwa ada ia itu bersangatan memelihara daripada bala takabur dan ujub dan bala futur malas. Fa innaha muhlikat, karena bahasungguhnya itu membinasakan. Saat tanya mendapat pujian, hal yang paling pun berat tak terjaga, baik tergiring ditanya kepada perasaan besar diri, terkabur, merasa rot lebih dari yang lain, yang baik tergai-tergai. Nah, bak wate kai pujo yang kai pegah kelebihan kelebihan tanya. Otomatis langsung merasa diri lebih nyanbe jaga. Ohan datang jaga, minta ilmu cara jaga. Datang hai datang yang lek, kai peraya, kibah han raya tu. Kai pegah yang gegat, kibah han merasa le lebih. Nyohan ilmu tu lagi yang ini. Dek tajuk terbawa tu temeri tajuk kemang berhidung tajuk temeri terpelah rumah tajuk teipu teipu jok ya iya muka terpelah nyan pu nas perasaan lah mati ni jadi jaga pun baik dikabuk tetap tawadu. Lamati ke kibrunyan di hati, kan sikap lahir, kan pura-pura tawadu, tetapi lamati hana nyo hati, jaga hati. Baik bersifat takabur, kibrun itu. Yang kedua ujub. Yang kelima bala futur, futur. Tanya gadah semangat untuk berusaha lebih baik dan lebih sempurna. Karena waktu tanya dipujo merasa diri sudah puas dan sempurna. Nyan resiko ya. Nah. Karena dipujo-pujo ka ke tapu mada ehnan tapi ki ka bere. Cibantit jaga. Munyo tekabu merasanya kelebihan diri kitanyo dan tanyo merasa dia tu hurung lain yang katekabu. Yang kedua ujub
Ujub merasa bahwa perkara yang dipujinya adalah atadriri katanya tua tu bahwa mandumnya dari Allah, milik Allah. Tanya hamba, pu yang nak bagi katanya kan milik roh tu, tetapi milik Allah. Buh kebaikan bawaan tanya, buh kebaikan usaha. Tanya tak minta ilmu, ngan tak usaha tak minta ilmu, kerana ilmu. Kai pujo ego, merasa diri lebih dari orang lain yang dekabu. Yang kedua, merasa tentang ilmenya atau kemampuan rote, kan semata-mata takdir Allah. Dan kamu jub, olehnya lo merasa diri sudah sempur, kapuas tengok, hana perlele tapi sempurna untuk lebih baik. Nyan jaga, nyan bala dia tu orang yang sering dipuji-puji. Maka katanya orang dipuja-puja lego bahaya waktu itu. Lebih hebat ti cilat ya, bukan sakit tu. Kengkun mereka pui pehina, yang lebih hebat yang ubah. Mung-mung kata. Hai punya mana pehina ego apa? Kan boleh-boleh mung dia. Ya kan? Wala yanju minhu illa bi ay ya'rifa nafsahu wa yata'ammala ma fi khatril khatimah wa daqa'iqir ya wa afatil a'mal. Dan tidak terlepas daripadanya bala, bala bunuh terkabung ujub dan futur, iaitu merasa diri sudah cukup, hana ingin memperbaiki diri, han terlepas darinya. Nara rata dayo ya, hana pu pegah roti langsung ju. Baik pujo pujo, hana tete kamu dayo, hana tete. Mana terasa kamu jub, merasa ka sempurna. Nyan han lepas, kecuali baru dayo lepas. Bi ayya arifa nafsahu, kenal akan dirinya. Buta tu soro dile. Tengok buta tu riro dile. Soro dajo. Hai, lagi kepenuhi deh. Tanyonyo adalah ciptaan Allah dan hamba Allah. Dan tanya hana kesanggupan siapa? Apa yang nak buat ketanyanya 100% dalam kekuasaan Allah. Kan road. Yang tak road tu tak orang lain hidup macam-macam. Ya kan? Ya idrot maka ibu no idrot ibu je lah agli beda aku hingal lo nyanyi tu bagak kerat yo yang dah dar macam model dia nyan mendumkan rarot tu nyan ada Allah umunyo lebih baik ada Allah ni. Dayu hana urusan tepu. Danyo pumbung-bung ronyan, ge pumbung-bung rong ada gop. Ada gop bu dayo. Ya kan? Taja baru moh gop lege istana, tak duwe nanti at. Bakur zinan. Kamu ngedanyo tentang rumah rot, beraya moh gop. Mereka tak ada pun yang kata rot namu. Nah, anak namu. Kan masalah ni mati ya ju. Mereka tak ada pun yang kata rot.
Oh nyok ke antik saja ada dua inan mengai pikir taruh tu nyeria bro ti ri ria ingin dinilai lego dengan sesuatu yang kena taruh tu nyampi bro nah menyok kena taruh tu ujub hana dekabu pihana cuman dak hana tadiri raw tu pikir taro tu mendum. Boh sabi-sabi manusia amanan. Nagat urung pumbung-bung roh ngata kau. Bro kan? Maka bro si tengok pumbung-bung roh ngata Allah dah. Allah Ta'ala tu sorot tu. Ibu Allah Ta'ala mendum. Maka bengih ke Allah tak pumbung-bung roh tengok. Nak katu sorot ke. Ya kan? Tak urung god yang kepegat oleh Allah Ta'ala ke. Itu yang hawa tu lah ke. Nanti kita ke you ke. Tapi urungnya baik mung katanya. Cuma urung cara dengan urung bangai. Nanti urung dia bumbung roh ke urung bangai. Pakan. Karena bangai kaya kepegat Allah si. Mesti urut caranya kepegat lagi yang nak kaya gitu iku. Mandu mata Allah pegat. Tuh lah. Tapi yang tu bertaturi rawat tu. Olehnya lom untuk pubat penyakit mungnya. Enggak. Payah tak kekurangan-kekurangan. Tuhan rawat tu. Kaya yang pun berkenal di diri. So, tayo. Nyo berhasil nali pun. Awal manusia dari ihani. Akhir dari je ke bang. Bangki antara duanya pun. Ragaik. Memek kira tu. Tajak meek. Mesudih kalon berbiraya. Lampurua tu. Mandi kalau ni kata balut dengan nyo, tak balut dengan je, pun balut dengan kulit lele Allah. Ya kan? Ni yang kata balut dengan baje. Tadung galak, lagak karena tari baje. Baje tari urang hana. Oh hai mahai baje, baje mahai kan kan kita ni. Ya kan? Pokok jile untuk nyan pohmu. Menyo dah fikir-fikir jaitat kekurangan ke dah? Tengok. Menutup sagai li Allah. Kekurangannya. Ya kan? Nah, lamprut nutup dengan kulit. Macam nutup-nutup li Allah. Olehnya menyo dah semikir bila. Tanya manusia. Lebih manusia atau bernajih dengan makhluk yang lain hanya kerana kai dekat. Menyokan tanya bak tanya nakai. Manteng haya kami. Ya kan? Kami yang mengimana otak. Meri tari gede. Boleh-boleh buat dah gede. Jadi mana otak. Baik hana sikit. Yang nak kami nak tanya mana? Lalu dari ijam sebuahnya ijam, mana baik? Hai yang kameng biasa baik, kameng, baik kameng landu. Yang saja pegak benai ji. Ben fikir kameng landu kem. Haib dah cumpi tanya yang galak li kameng ni. Tengah sampai ada pun dari kameng ni. Pegak si munan li Allah. Ya Abah. Oh, Cina itik, Cina mana. So, tak ada iji yang tengok. Naik ikut salam ni, ji. Mana apa tadi? Mi yang menang ni, ji. Salam tak ikut. Oh, sapu tak ikut. Oh, mana apa yang nak? Aku mau lalang abai mengenggerai. Gleh sikit, ya. Menyanyut tak eranan. Mana si lebih tengok. Allah nubuh hakai li Allah Ta'ala. Mesti hana nubuh akai tengok.
Ini nepupungo tu, tanda sepu-sepu. Ini kibang hitu. Tamano tan sepu, tan kudet aja. Anak tetap aja. Hai ada kai. Ya kan? Sama-sama ci, sama-sama anak sok baje dengan binatang lain. Sangat hit ayo kan ji. Hai main minta rupi ayo, tak penting kan ji. Hai pegang masa kontes kecantikan, tanya orang melompok lemoy. Mana tak orang bertari roh, dia nak kai tu. Aduh, oh li mana. Tak tahu, oh li pekelir roh tu kan. Dan yang datang, oh ya aluh roh tu bakacam, yang dia tahu ke roh tu. Ya wajib video, oh ya aluh roh tu bakacam. Memang itu pun putra kacanya. Yang mana? Jadi pun yang mung. Kau tak amdu mafi khatril khatimah. Dan merenungi ia tentang apa yang ada di dalam bahaya khatimah. Tanya tei pujo-pujo ego. Golam tente sene lehe tanya nyan urung yang sempurna. Kadang-kadang di akhir kehidupan tanya hina. Malah jaitat ilme, jaitat amalan. Boleh jadi mati di luar iman. Anak tente selamat sih. Kan berarti wate kita nyok kaget ini idunya kapasti selamat. Kadang urung yang tak pandang hina kita nyonyan yang lam iman mati tengok. Tengok kadang kagetnya lam syurga kita nyok lam neraka. Kan boleh jadi pu yang sombong. Maka hanjut sombong urung nak kelebihan. Nah kelebihan ilmu, hanjit sombong ilmu, kelebihan amal, hanjit sombong nah, kelebihan harta, hanjit sombong harta, hanjit nyen bahaya. Malah orang yang hana kelebihan selamat dari kesombongan. Tawaduk kaya. Orang tawaduknya lebih gad daripada orang tegak. Tegak bu, menyombong berangkat sahaja lagi. Tawadu yang sok-sok. Ya kan? Menanti wadaka ikiria yang haluh-haluh ri tanyo wate dipujoi gop kenang penyakit ria sehingga merasa senang ngempujian dihawa li di hati ketanyo untuk dipandang lebih li manungsi wate ketanyo kat galak dipandang lebih li manusia nyan karya munyai pandang lebih nyan gara-gara ilmu ka hanjik ka kada pahala ami lewe munyo galak bui pandang lebih kitanyo dinilai lebih dengan ta ibadat karya ibadat nah pakan karena dipuji pu dipuji-puji nyambat wa afatil amal dan bala-bala segala amalan. Pujian yang terjebak katanya teracuni amalan ne. Gara-gara dipujo kai timoh ria, kagak ada pahala. Ka bangga katanya dengan amalan kebaikan dayo. Ka haus dayo ka merasa ingin mendapat pujian dengan kebaikan karena ikhlas le. Maka wate ka dipuji-puji nyen jagati juga yo. Ya ka palo. Tak kun berangkat pu wajud. Yang penting ati kibak. Ati kibrun ria ujub yang dalam ha jaga hati. Be keneng virus puji pujian. Kibanti yang butoi tanya dipuji dengan dicela saban yang kabere. Hana merasa tersakiti wate cela dah hana merasa tanikmati wate i pujo kibantit mandum kembali kepada Allah Nah.
Jadi tahu diri mantang sadar diri telefon todrot pakai bandrot. Malah kadang-kadang tanyo lebih taturi dro ke dro tu daripada agop turi ke tak? Ku tanyo. Fa innahu ya'rifu min nafsihi ma la ya'riful madih. Karena sesungguhnya tahu daripada dirinya sesuatu yang tidak tahu akannya oleh orang yang memuji. Gop ipujo ketanyo karena di kalan permukaan. Ikalan yang deh-deh. Tetapi menyodro te. Yang deh ikala igaup deh tak kalan gerot te. Yang hana deh ikala igaup deh tak kalan gerot te. Nyokat? Ha. Tak tepu kekurangan-kekurangan roh te. Yang urung kai pegah ju. Padahal panah gai pegah yang. Pulau tipe A urung nyoronyo dalam media macam duman. Hai ke waron galak ke gosip artis yang banyak. Idola ke di. Tentang hayu tak ke di tahu ada je itanyo belaganya. Nila ya kawat. Habis tak uli ke. Ya kan? Ha. Habis tak yang tak uli tipe lemah yang gagat. Menanti kita nyawa, tapi pujo-pujo lego. Ingatlah tentang kekurangan-kekurangan yang nampak diri kita nyawa, yang hana itu pun lego. Ngenjih ipujo, tanya. Tapi hana itu pun kekurangan kita, yang draw sendiri, tanya, tak ada. Tak ada pun. Kenan tak ingat, baik dengan bahu, tanya kata hijau. Kukga ganyan kujuma gini badat tiga ina ditanya kan tengah susah tu dosa leh ampun ha ana dosa lahir dosa batin macam tu jadi lupa di seandainya seluruh rahasia ditanya itu pun le urang yang puja ditanya dan pu yang na lam ati kita dia kata yang hati tengok kubru hi tegai ke luar pahai hati dalam lepas pabruk tengok tak depu ke rumah tak dong pegak pira tu ni yang sungguh orang punya itu pun sungguh hanya deh pujuk maha naik tu jadi mana ju watai pujuk lagi bukan pujuk-pujuk lagi kerana kat depu bruk tu watai ipu buruk gop. Ada ipu buruk di lega. Oh ya, hana habis kat depu punya kan lebih kat dua habis kat depu lebih banyak angka kengelok. Ha, hana bela diri ju. Dari diri sendiri hana tak bela di. Nyai pegah buruk dayo. Iro ku lebih buruk baji kun. Ya bebu. Ya kan? Nyai pegah gak katanya. Hana itu pu kekurangan dayo. Kenan tak ingat gadah mung. Bom. Nyokan de ati tanyo ngkan kalalong de. Ilung si mano ilung de bedia de kai pujo. Tatamah ke drot de lo. Mesti hante biji tatamah borok rot. Ya aka yang kana ke menan. Aka yang kananya hana pe hamurno aji. Nyen je ke roi. Nyo tambai ta ilume. Ya nuntut lawan aka yang kana ya. Ha, mungkin tak rupa hakai buruknya mereka dengan ilmi. Wa alaihi ayuzhira kirahatal madahi bizlalil mad. Dan di atasnya bahwa menampakkan benci pujian dengan menghina orang yang memuji. Saat tanya merasa terpengaruh dengan pujian nyan wate urang dipujo katanyo tan nampakkan tanyo hana senang geji. Ha. Hana tenang yu geji. Hana meri galak tajo ke urang pujo katanyo. Malah tabalah jih tarendahkan karena ipujo kita. Katanyo. Kentamah tak hormati. Kentamah tak hargai gara-gara ipujo katanyo. Baik. Nah, malah tanya merasa
rugo tu gara-gara Haji Pujo dayung. Hanagut akibat. Allah sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahissu turab fi wujuhil madihid. Taburkan akan tanah pada muka-muka orang yang memuji. Yang guyu perut tanah pada muka orang yang puja. Puja-puja lu perut tanah-tanah waktu. Tengok hai puja telik kan. Ibai cocok dah. Eh dayo pada nak kembali akai tu mak. Maki pujo nyen. Menyetabi ia saka-saka tetamah lawan gaji. Ya kurang pujo yang ke itabu tabi. Memamai hat. Pekan. Hang galak tu. Yang baik pegah nak galak ai pujo. Urung punga pe galak dah pujo. Belum tanya urung sadar ke? Tahu urung punga punya tiga ada pujo pujo rara boleh punga. Wa qala Sufyan bin Uyainah. Berkatalah Sufyan bin Uyainah. Pu berkata Sufyan bin Uyainah, la yadurru madhu man arafa nafsahu. Tidak mudaratlah oleh pujian orang yang tahu akan dirinya. La yadurru madhun man arafa nafsahu. Tidak mudarat oleh pujian akan orang yang kenal dirinya. Munyo urang tahu diri, kenal diri, nyan hana masalah, han je kemelarat munyo ipujo. Han lupa di tetap ganya yang deuh droge adalah serba kekurangan. Ona kelebihan nyan ada Allah. Tanyuhan atapu. Nyan menyukat turi ro terkean. Tapi urang hana turi ro hana ge turi Tuhan. Hana metauhid nyan gampang rusak ngan puji, ngan pujian. Urang yang hana hana pengaruh. Cuman makna perut tanah yang berbagai hiup ikut kemperut baby letak lambo bentuk kakak dua tak pedang merah yang pun apa yang tanah di pujokan di cok tanah nak rumah mukai bakal berbagai ayah menang apa yang pedang merah kemenan maksud ji makna ji bek tabalas kebaikan ke ji bek tabi tepu kurung pujok-pujok ke dia makin pujok makin hanjadeh tabi tepu. Ya. Wasna ala rajulin minas salihin. Faqala Allahumma inna haula la ya'rifuni wa anta ta'rifuni. Wa usniya dan dipujikan atas seorang laki-laki daripada orang yang saleh-saleh. Maka berkata ia, ya Allah, basuh mereka tidak kenal mereka itu akan aku dan engkau mengenal akan aku. Jadi urung-urung saleh lah. Tai pujo ke. Langsung sadar diri kemudian apa Allah. Ya Allah, awaknya kai pujo-pujo long ji ana itu ri long. Pada hidron yang lebih ni tu oh long. Longnya adalah hamba ron dengan segala kehina, segala kekinaan. Pu kai pegah awaknya. Jadi ia baik masalah dengan Allah, dengan Allah. Nyan menan sikap-sikap urung yang saleh. Wa qala akhar dan berkata urung saleh yang lain, lama usniya alaihi manakala dipujikan atasnya. Allahumma inna abdaka hadza taqarraba ilayya bi maqtika wa ana ashhaduka ala maqtihi. Wa tege yang dipujo pu doa ba Allah. Ya Allah, basungguh hamba-Mu ini itu mendekatkan diri kepadaku dengan kutukanmu dan aku naik saksikan akanmu di atas mengutuknya.
Jadi kedih mudah Allah, ya Allah, ijih nahnya kaya pujo-pujo lung ini aku toro ngelung, tetapi dengan cara-cara yang berbahaya, yang hanagut, cara-cara yang terkutuk. Jih, hai perleng mak dekat kan pujo-pujo. Nyo ambaron ya Allah, kaya aku toro ngelung, ngan perilaku terku, lulu itati terkutuk jihana senang lu gejih. Bengeh lu kejih karena jih apa jauh-pujo. Nusatikan ya Allah lung bengeh kejih. Tiaga nampakkan ba Allah bahwa gaya hana senang ngan puji ngan pujian. Wa qala Ali radhiyallahu anhu lama usniya alaihi. Dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, manakala dipujikan atasnya Sayyidina Ali. No Sayyidina Ali, ti orang ti lebih. Kaya kan? Nah, namanya Sayyidina Ali. Tapi pu sikap Sayyidina Ali waktu yang dipuja. Pu nekut, Allahummaghfirli ma la ya'lamu. Ya Allah, ampunkan bagiku apa yang mereka tidak tahu. Dan jangan engkau siksakan akan aku dengan apa yang mereka berkata. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ha. Dan tu tinggi pujoknya pu, ya Allah nempam pulu. Kai pegah yang hana-hana kelo. Hai pulubeh-lubeh tak kada pujonya nempu maah lung ya Allah. Ha, karena awaknya kai pegah kelung yang pegah baik matuji tentang kebaikan lung yang awaknya hanai tu. Ha, pegah yang naik depo, nampak pun lo. Olehnya dengan gara-gara awaknya pujo-pujo lo, baik ni seksa lo. Ha, baik sampai lo mendapat seksaan akibat puji, pujian. Ha, dan menjadikan lo lebih-lebih kot dari puya isangka. Isangka awaknya lo terlalu kelewatan kot. Tapi nampak lo lebih-lebih kot dari yang disang. Menjadikan lu berlebih gad dari yang sangka. Wasna tulun ala Umar radhiyallahu an. Memuji seorang lelaki di atas Sayyidina Umar. Tira urang ngepuji Umar. Maka berkata ya Sayyidina Umar, atuh likuni watuh liku nafsaka, adakah engkau membinasakan akan daku? Kau binasa dirimu dan kau binasakan akan dirimu. Jadi nama wadai pujo, pujo le urang lain ditegur, hai kepukar leh lung ka kapur binasa lung lenya ka pe binasa ke gaduh ka pujo-pujo lung yang hana ha yang hana hana. Lagenya sikap urangnya. Ah. Ini tanya kau kemenan tak kai pujo. Dah. Kai pujo. Yang cita sih kau baik menan. Leo eh. Tak sakit hati aku kuji. Tapi pegah abah nak hai tak kai tanya. Ha. Tak sakit hati tu. Anai hargai sekaitannya. Hmm. Ya kadang menob, jangankan hanai pujo, hai tim berhabam dan mengai tu. Ya kan? Sok taji. Hmm. Maka Ibrahim bin Adham, gayan tiro kutub waliullah. Bakti uroh, bakti malam. Alilam perjalanan gayan mengeih tu, bakti sabah tu menjit. Eh betul-betul menjadi yang naik turi ke yang dia urungi nan. Apa eh kaga eh naik tu menjadi. Terap tu boh teruk uju bila tu menjadi, urung-urung tu menjadi. Ji bahu baki gulu wah, naik turi yang biar timbang dahap. I bahu ke ju. Hai pasti fikir urung eh menanya nyokon urung pungo urung anak rumah. Puan pubuk ino ya eh tu menjadi. I bahu ke.
Man ibahu tiro orang yang cukup mulia. Pada yang pergi ke ni, selama udah pelong yang paling bahagia ke malamnya. Pakan kajian bahagia. Nasau pubat mungkin kajian takut narasa tegabu lah mati. Untung naji pubat tegabu kudro lah ilu pubat. Dia pubat tegabu kadang-kadang naji bau nak. Merasa gada harga diri. Hanai hargai cukup bahagia. Pakan bahagia karena nafsu lawan selera nafsu ingin dipuji, nafsu ingin dihormati, dihargai, nyen nafsu buruk. Poh daya. Nang urang poh alhamdulillah. Tetina ikun beragapu ke danyo. Alhamdulillah beres jaga ye karatahan gada han di kebu kengerot tambung lom ya tenang neo tentang ke aneh dari bagaimana yang mana yang betul wasna rajulun ala ali karamallah wajhah fi wajihi dan memuji seorang lelaki di atas karamallahu wajha pada hadapannya dan sungguh ada sungguh sampai akannya Sayyidina Ali sesungguhnya mengkritik ia padanya Sayyidina Ali faqala maka berkata Sayyidina Ali ana duna ma qulta wa fauqa ma fi nafsi aku di bawah apa yang engkau kata dan di atas barang yang ada dalam hatimu. Jadi menawa bak tiura. Natira urang ika tinali pujo-pujo tinali. Tapi gedepu at Amerika dipegah buruk kanyan. Dipegah-pegah ke kanyan, dipegah buruk tinali, gedepu tinali. Watem ke ipujo ke? Watem Amerika medeh balik. Gedepu tinali. Watai puja-puja ke senali lagi kan. Kita puji atas melikut ke lagi kan. Puh jauh di senali. Tapi puja. Nyan atang ke pegah ikah. Nyan lung hana lagi yang di bawah yang. Tapi lung lebih buruk dari apa yang nak latih kah. Hai sebab ke isom latih si. Atas melikut yang pegah tak latih si buruk. Atas muka yang pegah. Pegah agak puja itu nali yang pegah-pegah agak lung lung hana truk agak kah pegah hana ya cuma yang kata teh lung nak lebih buruk lari pu yang nak latih ke atikah kan lebih buruk ke padang lung buruk ke padang lung lebih banyak buruk lung nah hana teh buruk kau fikir kah ya mangkat sop jauh cuma nan. Hai ke meja tai dia. Atem ke tika mana, kat drone mana, drone beri atem melika ke pegah ke orang. Truk kurung je, pegah ke catok orang-orang yo kan. Tek orang yo catok orang je. Ya kayang kana kan. Ku cara ngakayan. Nambat. Yang kampung kan. Jadi ketipulan je mano. Ya. Nyon kata buat ke yang. Yang citeh saja. Cita tes. Pertama tak coba roh tu. Bek senang wate ibu. Ibu jo. Ini ibu jo ju. Tengok langsung tak jaga hati roh tu. Tu nyon kat ibu jo ibu jo roh. Panik na. Si anak betul ya. Oleh nyan. Dia tanya bek terpanat. Dek tengah urung pujo-pujo tanya. Baik tak fikir waktu yang melika tanya tak panggil muka. Ya yang baik tak fikir. Ha? Cuma hai kai pujo kakak kak pujo mandumnya. Yang mandumnya hana mak. Hana makna. Puyang naik pegah kelebihan mandumnya atas Allah. Olehnya puyai pegahnya. Hana itu kekurangan kita tanya. Le yang hana itu puji.
Jadi ingat kekurangan-kekurangan. Jadi debut nyoke yang pegah lisan dina Umar, gana pegah di Nabi. Bahagialah orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya. Tijipu gedanyo hanya tapi ki pakiban kekurangan danyonyo belubeh gad. Terperbaiki. Nyan sibuk ngenyan mantap. Baik hana perle urung dipujo atau hana dipujo, tidak perlu. Tanya tu yang nanti ingat kerabu, kiban berlebih ke dalam, pakiban buruk-buruk yang kananya berubah. Ini adalah yang menjadi persoalan. Karena ngenurung pujonya, han membalik bak Allah Ta'ala yang sebenarnya kita tengok. Buat dekai pujo-pujo ego dosa diampun. Handi. Buat dekai pujo-pujo ego katanya oge go pegah. Dia oge dro tadi. Ya kan? Hana berubah lagi kenyataan. Tanyonyo nilai diri katanya ken bak lidah manusia. Tetapi bak kenyataan diri katanya sendiri. Dia katanya pijuat dari pegah tumbun ke pijuat tadi. Nantung tu ada juga dari berai. Mana ni? Ya kan? Kita tanya sakit, ibu kah sehat lagi kau? Pun boleh tu. Mana? Gerak tu si, dia tengok gerak tu. Kenyataan kibat yang ke lagi nyan. Jadi diri kita tanya ukuran ji bukan pada lidah manusia. Kan bak komentar manusia. Tetapi diri kita tanya adalah ukuran ji dengan Allah. Allah Ta'ala yang lebih tepu. Puja Allah. Menau. Jid pegah gad baik tulit. Lagi pegah gad memuji deh baik ria. Baik tulit. Pu carat-carat tak puja kau. Linyan baik rilah orang yang tak apa. Tak puja. Pegah mereka tetangga kau mana upat. Hana upah. Pada dasarnya, orang memang sedang dipuji. Senang bawaan. Tapi katanya di saat dipuji, harus punya sikap. Bek sampai kenang bah, bala bak ipujo-pujo. Le orang dum hana jadih malim bak hormat-hormat lego. Memadang ke pemadim-madim roh je matang. Han agak buat leh. Kamu madah kai tim cim cung jaroh kai tim jaroh. Duduk hana leh. Tepat bakal kai akui kau padahal. Han ada pupi. Pangkai yang ke curban lah kai. Nampak kan? Han agak buat leh ke yang. Kai hormat-hormat. Bakal karena menikmati atanya. Lohan aja deh madim. Makan yang jamun gurai-gurai jamun ke kepu fab leh tapi kepu baik dia baik fikir bangkai cum jaro katanya kasatut malim orangnya ya orangnya main curi tak pak itu oh orang malim dengan malim pula orang dengan malim kata oh orang malim dengan malim gue apa penampilan lah kai tante juga pakai mandum lalu pakai dia macam macam kau tak kan. Bila pangkai rubuh, rumur no kan. Sehingga apakah yang kita minyak buat leh, kamu madangan nyai kan. Dengan padai, hormat, hormat. Nah, jadi Hana leh berusaha untuk lebih sempurna. Dengan bahan. Pokok jihnya kabih bak pujo baik tua. Pupu leka pakai dia syarat dan nyawa, dia pujo kau, pupu lah. Baik tua. Baik kelewat, baik kelewatan sehingga han sesuai dengan kenyataan. Pujo sebatas kenyataan. Kita yang biasa wate dah pubruk gop jap dah pubruk. Wate dah pujo ulangnya ke tujuh gede. Kegena mana? Akhirnya terjebak katanya jadi pembohong. Dusta. Yang kedua apa? Baik ri. Ya. Biar ia pu gedanyo ingin mendapat penilaian
bak ureng yang nyan tetapi sebebut hana dia. Ha, meteuh wate ta pujo ke nyan tanyo sayang tak ke nyan. Wate ta pujo ke nyan meteuh ke tanyo pendukung tak ke nyan. Ha, wate ta pujo ke. I pada ayo bebutkan menan. Nyan dong dosa. Yang ke lepa. Ai wajib mano tanyo nyan si buat tanyo ro-ro ya. Kalau dah pegang habang tak ia. Yang kelepo pun, baik memastikan sesuatu yang hana pas. Atau yang tak pujonya hana pasti. Baik tak pujonya dalam bahasa yang pasti. Hanjut. Hanjut tak cok keputusan. Kedih pasti baik. Sementara kita tanya hana tak tepu pasti. Menyuhana tepu pasti silakan memuji. Tetapi harus urang dinga begetepu tanyo hana terpastikan. Menurut long sangka, lu kira-kira lagi ya. Sebatas pandangan lahir lu. Urang yo get. Anjir tak pasti get karena tanyo hana ada depu pas pasti. Ha. Nyan yang ke kele. Yang kepuat pu jangan menyenangkan dengan pujian orang yang buruk dan zalim. Orang jahat, orang zalim, jangan senangi mereka dengan puji memuji. Karena agaknya hana sadar diri. Hai tim sadar-sadar ke? Agaknya ke pubuk buruk, kup jahat, tak puja-puja lom, nyan han berubah ke? Pakeng yang hana merasa roh ke buruk, tanda lu puja-puja? Orang yang broknya gaknya harus narasa bebahan rasa hana rendah diri sehingga duduk sadar ke beban ngan pertahankan diri dalam kejahatan tapi menyuka tak pujo nyen ka hitim gak geli pakon hana tekanan tepu ke gaknya. Jadi jangan memuji orang yang jahat dan zalim. Nyan so saat tanyo menjadi memuji, saat tanyo di pihak dipuji, abuno. Tapi abuno apa? Baik sampai di kabu, baik ujo, baik sampai ri, ria. Lehnyan baik sampai merasa diri sudah sempurna lupa kekurangan dia tu. Yang katingan juga kan tapi mati baik tua-tua kan.